Bagus. Bagus. Sekali. Sekali. Halo guys, selamat pagi. Hari ini kita mau ke pasar, kita mau belanja guys. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Karena hari ini suami lagi libur, jadi kita bisa jalan-jalan atau bisa keluar guys untuk belanja-belanja bareng. Babe, say hi. Hi. Hi guys. Hi guys. Oke, sekarang kita lagi menuju ke pasarnya guys. Saya penasaran pasarnya itu seperti apa. Mudah-mudahan ada makanan Indonesia juga guys. Jadi kita bisa pesan makanan Indonesia di sana guys. Nanti saya videokan restoran yang ada di sana guys. Guys, saya stop di supermarket terdekat mau beli kasih suami ini apa? Permen mint karena dia lagi ada sedikit batuk kan guys, jadi saya beli kasih permen untuk ini kasih. Guys, sekarang kita lagi menuju ke supermarketnya guys untuk belanja. Mudah-mudahan ada ya permennya. Sekarang saya sudah berada di dalam supermarketnya guys. Sengaja saya matikan suaranya karena musik di dalamnya kan guys. Saya lagi sementara cari-cari permennya guys. Mudah-mudahan ada di sini. Akhirnya dapat juga guys, ada dua rasa, ada rasa strawberry sama rasa madu dan lemon. Karena suami suka yang madu dan lemon, jadi kita pilih yang warna kuning ya guys. Guys, akhirnya kita dapat juga ininya. Saya beli yang strapless karena saya beli yang strap seals. Karena ada dua tadi saya dapat, cuma dia suka yang ini kan, yang rasa honey sama lemon kan, jadi saya dapat yang ini. Akhirnya setelah perjuangan yang panjang 20 menit dapat juga, Dev. Okay. Thank you. Say thank you to your wife. Thank you. Okay. You just get in here. Okay, fine. I'll do this one. Good. Yeah. Said to the our friend said bagus. Bagus. Sekali. Sekali. Oke guys, kita nanti lanjutkan perjalanan nih guys ke pasarnya yang tadi saya bilang. Saya penasaran di sana itu dijual barang-barang apa saja. Mudah-mudahan ada jual makanan Indonesia juga supaya kita bisa makan di sana. Nanti sekalian saya videokan, oke? Okay? Oke guys, kita sudah sampai di pasarnya guys. Sekarang kita mau keluar menuju ke pasarnya. Nanti saksikan terus ya video kita kali ini. Jadi guys, seperti inilah pasarnya guys. Dijual berbagai macam barang-barang di sini guys. Jadi seperti inilah pasarnya. Sekarang kita lagi menuju ke bagian dalamnya untuk lihat makanan-makanan apa saja di sana. Ini adalah etalase bunga-bunga yang segar ya guys, bunga-bunga fresh. Ini adalah etalase permen-permen guys. Banyak sekali varian rasa yang bisa kita pilih di sini. Jadi tergantung kita maunya yang mana. Guys, ini adalah salah satu restoran makanan yang ada di pasar ini guys. Banyak restoran-restoran yang bisa kita temukan di pasar ini dengan menu makanan yang berbeda dari setiap negara, guys. Jadi, tergantung kita mau memilih makanan yang mana. Pasarnya lumayan besar, guys. Banyak sekali orang-orang yang datang ke sini setiap akhir pekan untuk menikmati makanan-makanan di sini.
up to you if you want. Banyak kue guys, kue-kue yang banyak banget. Oh my god. Banyak sekali pilihan kue-kuenya juga di sini guys. Jadi tergantung kita mau memilih yang mana. Ya guys. Do you want to buy some, babe? You want guys, some? Guys, may I go quick and see? You want to buy? A lot of kue, cakes, and yes. Universal of cake, guys. It's like a lot of... Guys, sekarang kita menuju ke toko-toko pakaian yang ada di pasar ini. Jadi setelah saya lihat-lihat, saya pikir pakaian-pakaian yang ada di sini semuanya diimpor dari Asia. Saya tidak tahu dari negara bagian mana, tapi semua penjual di toko ini pada umumnya atau rata-rata semuanya dari Asia, guys. Say hi. Ini adalah bagian etalase perhiasan dan juga lukisan, guys. Guys, untuk video makan-makannya nanti kita akan buat di video vlog selanjutnya ya guys. Karena kalau digabungkan semuanya pasti akan terlalu panjang. Okay guys, sekarang kita sudah selesai dari pasar spesial untuk akhir pekan ya guys. Jadi di sini disebut weekend market. Jadi weekend market itu dibuka spesial hanya untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu guys. Jadi spesial hanya untuk weekend aja guys, untuk akhir pekan. Jadi ya, sekarang kita sudah selesai jalan-jalannya, makan, lihat-lihat belanja-belanja pakaian dan bahan makanan yang lainnya. Sekarang kita sudah mau pulang. Kita sekarang on the way, mau pulang. Beb, say hi. Hi. Ya. Dan cuaca hari ini juga bagus, tidak hujan ya guys, karena sekarang ini lagi musim dingin dan juga lagi musim hujan di Australia. Jadi syukur hari ini ada mataharinya guys, syukur. Jadi cuacanya sangat cerah hari ini guys, tidak ada hujan dan tidak mendung guys hari ini. Kalian bisa lihat sendiri cuacanya. Sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. See you on the next vlog.